Aku percaya. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, penciptanya dan bumi, dan nama Yesus Kristus Tuhan yang dipakai Tuhan kita, yang dipakai dari Roh Kudus dan berkata kata-kata yang menjadikan saudara yang menjadikan Yesus Kristus, disalibkan maka dan dimakamkan, yang turun ke tempat nanti yang berada di kiri yang berada di antara orang mati, yang naik surga di surga karena Bapa yang Maha Kuasa, dan setiap mendatang dari orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, semua benar dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian kami. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian kami. Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mula, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka. Antarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terpujilah sama penuh kasih sayang. Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Jadi, tujuan kamu diciptakan itu adalah supaya Tuhan bisa mencintai engkau. Itu tujuan pertama. Diciptakan untuk dicintai oleh Tuhan. Itu tujuan pertama. Jadi tujuan awal itu bukan dicintai oleh pacarmu, bukan dicintai oleh tukang ojek, itu, tapi dicintai oleh Tuhan. Jadi tujuan penciptaan itu supaya engkau dicintai oleh Tuhan pada poin pertama. Pada poin yang kedua itu adalah supaya engkau bisa bahagia. Kalau engkau tidak bahagia, kalau engkau tidak merasa dicintai, itu salahnya di kamu. Begitu banyak para siswa-siswa yang mati bunuh diri, yang mati minum racun, yang mati terjunkan diri dari jembatan, dari gunung, dari atap rumah, karena apa? Putus cinta. Dan kebahagiaan itu tidak dijanjikan oleh pacarmu kah, tidak dijanjikan oleh siapapun, tapi pertama-tama dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Jangan pernah percaya kalau mereka bilang engkau lah segalanya hidupku, tanpa dirimu aku tak mampu, omong kosong. Kamu jangan percaya, jangan percaya. Dan supaya engkau, mereka itulah adalah orang yang sedang diserang bermacam-macam penyakit. Itu seperti ini, elah. Jadi di zaman sekarang ini Pater mau katakan sekali lagi bahwa setan, iblis yang kerasukan-kerasukan itu
sudah berada dalam bentuk wajah yang berbeda. Dengan apa? Dengan yang lahir dari segala macam tawaran yang menggiurkan, yang nikmat dan segala macam yang mudah, meriah dan seterusnya yang ditawarkan kepada kamu. Jangan berpikir bahwa itu adalah yang hebat sendiri. Di dalam itu juga ada setan, ada kerasukan, ada sakit, ada penyakit di dalam situ semua. Jadi hal yang paling tepat, yang paling sempurna adalah kita tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menolong dan membantu kita. Dan pesan Tuhan pada hari ini supaya jangan pernah kita tinggalkan doa dalam kehidupan kita. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bye.
Kristus. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pada waktu nomor 354. Hai gembala kabar indah bagimu.